It's my life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke vlog aku episod 2. So hari ni agak ada something yang menarik aku nak share dengan korang. So sebelum tu aku nak minta tolong korang untuk like, comment and subscribe channel aku. Dan jangan lupa untuk tekan loceng dekat tepi tu supaya korang boleh dapat video-video info video-video baru daripada aku di masa akan datang. So kalau korang tahu apa aku nak buat ini, let's go. Alright guys, so hari ni apa kita nak buat? Ada special hari ni. Ni lebih kepada kita kembali ke zaman kanak-kanak lah. Kalau dulu masa kecil-kecil ialah family susah kan, tak boleh nak beli. So kali ni kita bersama dengan Otai lah. Kita bersama dengan Otai, kita pergi usah kat mana tempat tu. Dengan siapa kita nak bersama sekejap lagi. Stay tuned, let's go. Kita ini adalah abang aku sendiri. Alright, hari ini kita orang berdua menjejak kedai toys. Gawa. Ini abang aku, nama dia Zaki. Ini abang yang sulung lah. Memang kita orang, aku terjebak dengan toys pun sebab dia lah. Mana suka superhero dulu tu pun semua ni lah yang ajar je. So hari ni kita dekat Ampang, kita nak pergi tengok toys. Right, ni bukan toys budak-budak tau, lebih pada dewasa punya. Paksa mendapat jauh siang, parking penuh. So stay tuned. Hari ni dia rosak. Kita kena apa? Sentiasa macam mainan. Serius lah, lift dia rosak. Jahanam aku guys. Masa kecil-kecil kita orang nak beli tak mampu. So bila dah besar ni, so orang tanya kan, orang banyak tanya kenapa bila
besar-besar pun main toys lagi. Sebab ni lah, sebab dulu tak mampu. So sekarang dah mampu. Aku dapat something yang menarik, guys. Tengok semua yang rare-rare ni. Gila. Wish, serius weh. Nice gila tu, dah stroke. Aku tak pernah tahu pun kedai ni wujud kat sini. Tengok ni lah dulu. Ini nak beli RM1 ni. Kita duit belanja sekolah dulu 10 sen, 20 sen. Banyak, guys. Ni fake ke, betul ke? Tapi aku jadi macam, macam nak cakap, ini gila weh. Yang ni gila. Back to the future aku punya kasut, guys. Seriously, awesome. Perasaan wuih, gila lah kedai ni. That's why nama dia apa, Rek? Nama kedai? Gila Pusul Kau. Yeah. Kecipun apa tahun? Kecipun dah kurang lebih 5 tahun lah. Kau tahu dah? Bos lah, kena tanya bos. Tu semua kena tanya bos. Ada Rezan. Ada Rezan. Ush. Kau tengok semua benda rare-rare dekat sini, siap? Ada komik pula. Saber Rider and the Star Sheriff. Dah cakap apa? Yang korang-korang tak tahu lagi, He-Man. Nampak semua belakang bawah tu, Back to the Future punya. Oh, oh, kau hati-hati. Bawah punya generator punya, punya Back to the Future. Dia orang ada masa setiap KL? Ha? Inilah yang buat setiap KL. Yang ni part orang part dengan orang kedah. Knight Rider, Ecto 1A, Ghostbuster, JMC, The A-Team. Ha. Ini adalah antara yang paling rare. Ha, cerita apa? Cerita apa? Ha, ni sama geng yang ni. Shredder nampak. Sebelum ni semua apa yang dia tak ada, semua dia ada. Tapi helmet Tommy ni kita gempak. Ush, tadi. Hei, geramnya, lawa weh. Kopi saja. Star Saber.
Saja untuk episod kali ini. So kita akan berjumpa lagi di episod akan datang dengan aktiviti-aktiviti yang lebih menarik yang aku akan share dengan korang. So kalau korang nak datang kedai ini, aku akan provide alamat dia nanti. Okay, korang boleh tengok di end of this video. Alright, nama kedai ni Gila Poster. So pada korang, jangan lupa untuk sekali lagi aku ingatkan, tolong like, comment and subscribe channel aku. Alright, jangan lupa tekan tombol lonceng sekali. So alright guys, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Nama aku Alan. Assalamualaikum.